Yo, it's rhythm here in the second round. It's the result you get. Here we see another guy. Boom. We keep. Bentrokan kelas welter junior 12 ronde yang dijadwalkan hari ini antara Richardson Hitsin versus Jose Zepeda. Dengan kedua petarung telah berhasil menambah bobot untuk pertarungan acara utama mereka. Hitsin dari Brooklyn datang dengan bobot 139,8 pound selama penimbangan resmi sebelum pertarungan. Seen thus far. So far, Zepeda has the pace of this fight. Sedangkan sang lawan, Zepeda dari California, memiliki berat 140 pound. Selanjutnya, laga mereka akan disiarkan langsung oleh DAZN dari Carib Royal Orlando di Orlando, Florida. And back up, Jose Zepeda. Oh, big flurry! And this one. The way it's happening. Hitsins hadir dengan rekor 16 kali meraih kemenangan dan 7 kali menang dengan KO. Dia telah muncul di platform dalam 2 pertarungan terakhirnya, termasuk kemenangan 10 ronde atas Zone Bauza yang tak terkalahkan pada 4 Februari. Di teater hulu Madison Square Garden di New York. Punishment on Malik Hawkins. This was just a rhythm, guys. It was pretty reliant. And Vargas may not. Here comes Jessica McCaskill, Chris Maxson, push him down. Adapun Zepeda datang dengan rekor 37 kali menang, 3 kalah dan 28 kali menang KO. Dia sedang berusaha mengejar satu gelar lagi. Well, Hawkins, ringside patrolling the corner. Did you think there was a chance he would recover after that shot? Dan ketiga kekalahan dalam karirnya terjadi dengan pertaruhan gelar besar. Yang terbaru adalah kekalahan KO ronde ke-11 dari Regis Prograis. Dalam pertarungan perebutan gelar WBC seberat 140 pound pada tanggal 26 November lalu di Carson, California. He's too fast. When he got the stoppage win. Lalu pada undercard terdapat Conor Benn yang memiliki berat badan 153,6 pound. Untuk pertarungan kelas menengah junior 10 rondenya melawan Rodolfo Orozco yang datang dengan berat 154,4 pound untuk laga mereka. And the other that Lennox mentioned was the wind-up, right? Not a lot of head movement from Bowser, just a stationary physique of these two guys. Fans tinju, siapa yang menjadi favorit kalian? Dan jangan lupa bantu Mimin untuk kembangin channel ini. Tekan like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. What against Arturo Gatti? What against the Big Show? Swing and a miss from Bowser.